Halo teman-teman, selamat datang kembali bersama saya Irwan 088. Kali ini kita akan lanjutkan lagi ya untuk petualangan kita di Raft Survival Indonesia. Dan di depan sana itu ada sebuah pulau, guys. Tapi sebelum itu aku akan coba untuk ini dulu ya. Supaya enggak ke sana dulu. Karena aku akan coba untuk membuat sesuatu, yaitu aku akan membuat jangkar dulu ya. Tapi di sini kayaknya barang-barang kita penuh, guys. Oke, teman-teman, untuk kemarin waktu aku habis record yang kemarin, yang video sebelumnya itu, aku telah itu ya mencoba untuk mencari beberapa pulau dan aku sudah mendapatkan beberapa item, yaitu di sini aku sudah mendapatkan beberapa ini ya. Scrap di sini ada ini kayak gini. Aku sudah mempunyai 15 metal sama copper. Ini kayak gini, ini kopernya banyak ya, ada 20 yang udah jadi, ada ini. Oke sip, untuk metalnya yang belum jadi itu ada apa aja ya? Udah gak ada kayaknya tuh. Semuanya sudah jadi semua. Oke, di sini akan aku ambil dulu. Nah, ini kan agak kita dapatkan metal. Oh, masih banyak di sini, coy. Oke, akan aku coba untuk bakar dulu ya beberapa metalnya. Oh ya, di sini kita akan coba untuk buat jangkar dulu. Jangkarnya yaitu ini ya. Di sini kita butuhkan 3 metal sama hingi-hingi. Juga kita butuhkan rub. Oh, rub masih banyak rub ya. Mungkin segini cukup mungkin. Oke, sip. Cukup, kita langsung aja buat. Dan jadilah jangkar. Jangkar itu. Oh, kayak gini ya rupanya. Waduh, gawat ini. Mungkin ini akan aku letakkan di sebelah mana ya ini. Belakang sini saja ya. Oke, sip. Lalu di sini kita akan buat ini supaya lebih aman. Dan sekarang kita langsung aja ke sana ya, karena di sini kita sudah mempunyai jangkar. Kita langsung aja ke pulau itu. Dan nanti aku akan coba untuk cari-cari dulu metalnya yang ada di sana. Dan karena aku akan membuat itu ya, membuat. Aduh, no. Oh, ini kita akan coba putar dulu. Karena aku coba untuk arahkan ke sana ya. Langsung jangkarnya kita hidupin. Oke, sip. Oke, di sini kita sudah berada di sini ya, dan langsung aja kita akan jelajahi dulu ini. Wow, di sini banyak sesuatu, cuy. Di sini akan aku coba untuk tebang-tebang dulu. Oh iya, kita akan coba untuk buat kapak dari ini ya. Dari apa? Metal. Tantangan aku buat dulu ya. Karena di sini itu apa? Bahan-bahannya di situ ya. Aku punya ide ya. Aku punya ide. Akan aku coba untuk rotate dulu ke arah sana. Nah, jangkarnya ini aku lepasin. Nah, langsung aku kayak gini. Biarin di sini, karena di sini tuh gak ada apa-apanya ya. Biarin di sini saja dulu. Nanti aku akan coba di sana ya, ngambil yang ada di sana itu. Di sini untuk pembuatan kapak kita membutuhkan apa aja ya? Di sini kita membutuhkan ini sebenarnya. Cuma ini satu sama scrap ya. Ini ada scrap sih. Oke, sama ini. Oke, sip. Kita sudah punya ini ya. Nanti kita pakai itu, tapi kita hancurin dulu yang dua ini ya. Oke, di sini kita sudah punya itu deh ya. Ini kita simpen dulu. Oke, di sini kita kenapa dia? Di sini kita akan coba ini ya, hancurin dulu ini. Langsung hancur kan, dan mudah-mudahan tidak ada ikan hiunya ya. Oke, aman kan. Ternyata pulaunya kecil banget ya. Oke, gak apa-apa, di sini kita ambil dulu yang bisa kita ambil. Jalan keluarnya kita harus pakai itu ya, pakai ikan ya. Oh, ini ada metal, cuy, mantap itu. Oke, kita ambilin dulu beberapa metal ini ya. Ada ini pasir kita ambilin dulu kan. Clay, nanti clay buat itu ya, buat tungku pembakaran juga ya. Sebenarnya sih kita harus membuat panah ya. Iya, kita akan coba untuk buat panah. Apakah bisa kita membuat panah? Bisa cuy. Oke, di sini kita akan coba untuk buat panah dulu. Oke, kita sudah punya panah ya. Dan panah ini akan aku letakkan di sini ya. Oh ya, kita buat arrow-nya juga, cuy. Ini ya. Kita butuhkan stone. Aduh, udah mulai malam lagi. Kita akan coba tidur dulu. Oke guys, selamat pagi dan kita langsung aja ya, kita akan coba untuk membuat arrow. Nice, punya banyak ini. Wih, kita kehausan cuy. Tadi ya, kita kehausan cuy.
Dan kayaknya kita juga kelaparan ini. Ntar aku cari makanan dulu. Oke teman-teman, di sini kita akan coba ya membunuh si hiunya dengan menggunakan panah. Apakah kita bisa? Oh begini ya. Oke. Kita akan coba bunuh dulu ya. Wah kita, aduh, mana sih, kenapa nggak bisa tenggelam kita cuy? Gak bisa. Apa ya? Aduh, dia mati dong. No. Gimana cara manahnya? Loh. Aduh, no. Terus gimana caranya? Loh. Oh, begini loh. Oke, paham. Oke. Sekarang aku sudah bisa ya. Maaf ya, soalnya aku baru pertama kali nih memakai panah seperti ini. Aduh, darah kita sudah habis coy. Mana ikannya ya? Aduh, ikan hiumannya mana? Tahan. Mati kondo, mati dia. No. Tahan. Ntar, kita ambil dulu ya, karena dia sudah mati. Oke, sip. Mantap ya tuh. Oke, nice. Ikannya sudah mati cuy. Karena sudah mati, jadi di sini kita akan coba untuk melakukan sesuatu. Oke, kita akan simpan di sini dulu. Ini kita makan. Karena kita kelaparan, langsung kita cari iya or-ornya. Oke, sip. Begitu dong dari tadi. Kalau kita pakai panah enak ya. Oke, sip. Karena ikan hiunya sudah tidak ada, jadi kita ambilin aja semuanya ya. Oke, mantap. Waduh, habis cuy. Oke, di sini ada metal, kita ambil dulu. Waduh, udah. Dia ada lagi cuy. Ikan. Waduh, bahaya ini. Karena ikan hiunya sudah kesini lagi, jadi kita akan berangkat aja ya. Karena sudah tidak ada lagi nih barang-barangnya. Sudah aku ambilin tadi. Oke, di sini akan aku coba berangkat dulu. Arahnya kemana cuy? Oke, kita akan coba ke sana dulu. Nanti nggak tahu arah anginnya kemana. Ya sekarang aku akan coba untuk membuat ini ya. Ya kita buat ini dulu. Kita simpan di sebelah sini saja. Di sini kita langsung aja ya untuk membuat ini. Membuat yang misi kita itu membuat ini cuy. Membuat yang namanya adalah circuit board. Ini bisa circuit board. Wow. Circuit board mana? Iya, kita membuat ini. Kita butuhkan ini. Aduh, banyak yang belum kita ini cuy. Coba kita akan bakar dulu. Ya kita akan coba untuk membuat ini lagi ya. Kita membuat brick dulu. Ya cuma ada satu cuy. Kita akan coba untuk buat brick yang banyak ya. Sini akan aku ambil dulu beberapa bricknya. Klik sama pasir ya. Kita bisa buat ya. Oh banyak cuy. Udah buat 11. Sudah habis kah? Masih banyak. Kayaknya kurang satu. Oh, udah pas-pas ini dapat dua lagi nih. Kan kita butuhkan butuhkan 6 ya. Oh. Oke, kita buat aja nih. Oke, dapat banyak banget. Nanti kalau sudah kering aku akan coba buat kayak gini lagi ya. Kayaknya di sini kita sudah bisa ini membuat ini. Kita kurangan apa ini cuy? Oh, ingat. Tadadadada. Aku punya. Ini dia, sip. Oke, kita sudah bisa membuat ini. Kita anu ya, research dulu. Research mana researchnya? Research table-nya sini ya. Kita buat lagi kah? Tadadadada. Kita research dulu mana tadi? Ini dia. Yes, kita sudah punya anten ini ya sama ini. Oke, kita buat lagi. Oke, sip, kita sudah punya lagi dan kita langsung buat anten ya. Mana anten? Baterai. Kita harus buat baterai dulu. Oke, kita kekurangan ini, cuy. Dan. Kita kekurangan ini sama apa ini? Waduh, koper-kopernya mana? Kita nggak punya koper, cuy. Jadi aku akan bakar koper dulu ya. Nah, ini masih ada koper di sini.
Akan aku bakar dulu. Kita kehausan cuy. Tantan. Ayah, takut batuk-batuk lagi. Kan coba untuk membuat dulu baterai. Mungkin ini butuh untuk anten kemana? Oh, di sini ya. Di sini membutuhkan plank. Oke, aku akan cari plank dulu. Di sini gak ada plank. Oke, gak ada plank. Nice, banyak. Kayaknya sudah bisa ya. Kita butuhkan ini apa ini? Circuit board. Waduh, circuit boardnya butuh dua coy. Waduh, ini apa ini? Hinge-hinge. Kayaknya kita harus bakar ini lagi deh. Udah matang coy, udah matang. Langsung aku buat tungku bakaran lagi. Ini tadi ini dia. Kita butuhkan penuh. Oke, di sini kita kekurangan paku. Ya, penuh. Oke, kita sudah punya ini. Oke, enggak apa-apa, kita simpan aja dulu di situ. Karena di sini kita sudah mempunyai dua kayak gininya. Kita letakkan di sini ya, di sampingnya sini sama di sini. Oke. Kalau kayak gini kan enak nih, kita sudah bisa membakar semuanya kayak gitu. Siwit-siwitnya harus kita bakar semua. Nanti kalau sudah selesai aku akan coba untuk buat apa namanya itu receiver sama itu ya, ini anten. Karena antennya kita butuhkan 3, receivernya 1 coy. Mana ya tadi ini ya, anten kita butuhkan ini ya, circuit boardnya 1. Jadi kita butuhkan 3 circuit board sama ini juga ada circuit boardnya 2 malahan ini. Oke, kayak gitu aja. Akan aku selesaiin dulu ya pembakarannya. Nanti akan aku coba untuk buat. Oke. Oke, teman-teman, di sini kayaknya aku udah selesai nih ya untuk membakar ini siwitnya menjadi fanku. Dan kita langsung aja untuk membuatnya ya. Kita akan coba ini, kita buat anten. Kita buat anten lagi, cuy. Ada scrap. Oke, ini kita ambil dulu. Oke, kita akan coba untuk buat ini lagi. Kurang satu lagi ya. Udah habis coy, ini gimana cara buatnya tadi tuh? Circuit board kita kekurangan entar. Ada lagi yang belum ini. Ini kopernya. Oke, tadi ada koper di sini. Ini koper apa bukan nih? Oh, batu bata nih. Entar aku kan coba untuk bakar koper dulu ya. Nanti kalau udah matang akan aku buat ini lagi. Mungkin aku buat ini. Enggak bisa coy. Harus ada ini. Nice. Jadi aku akan coba dulu. Itu lagi. Aduh. Ini dari tadi ya di sini tuh. Aduh, payah. Ini harus dikasih ini, coy. Kasih ini, coy. Tapi di sini kita kekurangan ini. Aduh. Nanti aja dah. Malah digituin. Jangan. Karena kita kekurangan itu. Nanti aja. Nanti kalau sudah kita membuat semuanya ya. Di sini kayaknya kita sudah bisa nih ya, untuk ini sudah kita punya dua, tinggal satu lagi anten sama receivernya ya. Oh, kita kehausan kelaparan cuy. Tantan, cari makan. Oh ya, di sini kita sudah bisa membuat baterai satu ya. Oke, sip, nanti baterainya ini akan aku coba untuk ini research, tapi nanti aja ya. Sekarang misi kita bukan mau research baterai ya. Oke, di sini aku akan coba untuk buat lagi yang namanya circuit board. Mungkin aku butuh banyak cuy, ininya kurang dua. Aduh, kurang banyak cuy. Akan aku coba untuk tunggu sampai semuanya selesai ya, nanti kita langsung lanjutin untuk pembuatannya. Oke, teman-teman, di sini aku udah mendapatkan 8 copper ingot ya, dan kita langsung aja untuk membuat tadi itu receiver. Mana ya, ini dia ya, kita akan membuat ini. Kita butuhkan ini sama ini. Kita sudah bisa membuat yang namanya adalah receiver ya, dan satu lagi anten, tinggal satu lagi antennya. Yes, kita sudah mempunyai beberapa anten, dan di sini ya 3 anten ya sama satu receiver. Oke. Ya, di sini aku juga menemukan sebuah pulau, dan di sini itu ada bunga. Kita akan coba untuk ambil dulu. Oke. Kenapa bunganya aku ambil? Soalnya nanti buat itu ya, buat pewarna. Dan pulaunya ini belum aku jelajahi ya bagian bawah ya, mungkin nanti aja dah. Dan sekarang aku akan coba untuk letakkan ini ya, atau mungkin aku akan coba untuk buat tingkat 2 aja deh untuk pembuatan ini guys. Ininya. Oke, mungkin
Untuk tingkat 2-nya itu arahnya kemana ya? Ya mungkin di bawah di ini ya, di belakangnya ini mungkin. Nah, seperti ini ya. Nah, tangganya dari sini ya. Oke, seperti ini. Dan ini langsung kita kasih yang namanya adalah apa ya? Mungkin ini mungkin. Waduh, kita kurangan plank di sini. Plank. Tadi akan aku coba untuk cari plank dulu. Oke, di sini sudah tidak ada lagi. Oh, masih banyak ini sih, deh. Oke, sip. Kita buat nail dulu. Karena kayaknya di sini kita kekurangan nail. Mungkin di sini mungkin ya. Oke, guys, di sini aku udah sekian lama ya. Dan tadi sudah berusaha untuk mencari kayu. Dan langsung aja kita akan selesaiin misi kita, yaitu selesai ini dong. Dan di sini kayak kita pakai ini aja. Oke, langsung aja kita buat ininya. Sip. Oh, kita kurangkan kayu lagi. Mungkin akan aku letakkan di sini aja dulu sementara ya. Nanti gampang lah, kita akan coba untuk perbarui kalau sudah punya bahan-bahannya semuanya. Dan sekarang kita langsung aja pasangin anten. Mungkin aku letakkan di sebelah situ mungkin ya. Oh, gak bisa ya. Di sebelah sini mungkin antenya di sini ya, satu di sini, satu satunya lagi di sebelah mana ya, di sini kah, bisa kah di sini? Langsung kita pasangin baterai ya. Baterainya mana baterainya? Baterai kita hidupkan ya. Yeah, dan ternyata nggak bisa cuy, kurang cuy, ini kurang kesana cuy. Antena 1 2 3, antena 2 mana? Antena 2 yang ini benar. Aduh, itu ganggu aja dari tadi. No. Ya, rusak. Aku butuhkan banyak kayu nih. Oke, nice. Udah bisa ya. Berarti itu sama itu jangan terlalu dekat. Oke, di sini ada koordinat ya, dan di sini tuh koordinatnya dan ini jaraknya ya. Koordinatnya tuh 7083 dan jaraknya itu ada berapa ini nih? 1500. Oke, sip. Kita sudah ke sana. Dan mungkin akan aku coba untuk lanjutin lagi di next episode ya, untuk menjelajah tempat itu ya. Mungkin itu radio tower ya. Kalau masih pertama kan gitu. Radio tower mungkin. Oke. Kayaknya sih. Dan di sini akan aku coba untuk tambahin lagi ya fondasinya ini, supaya bisa ini. Oh, bagian situ biar bisa cuy. Biar lebih mapan, lebih bagus. Dan di sini sudah kekurangan ini. Oke. Okay. Oh, di sini nggak bisa karena ada ini ya. Nanti akan aku coba untuk pindahin aja dah. Dan di sini kita sudah berhasil ini untuk membuat yang namanya adalah radio apa? Bukan radio ini. Apa namanya ini? Receiver ya, receiver sama antena ya. Dan mungkin untuk menjelajah tempat yang ada di sini, yang ada di sini tuh, kayaknya kita kayak gini. Oh ya, ini ya. Radio tower ya, bener ya, radio tower 7083, 7084, ini 7084. Dan nanti akan aku coba tuh dijelajah di next episode atau dilanjutin di next episode aja. Oke. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian aja untuk videoku kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan menghibur kalian semuanya ya. Bila kalian suka dengan videoku kali ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga share kepada teman-teman kalian juga. Oke, sekian dulu dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye.